Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan kali ini ya, saya kembali mengunjungi objek wisata air yang sangat terkenal sekali di Kabupaten Bondowoso. Ya, saya kembali berwisata di Wisata Navara Waterpark yang tepatnya berlokasi di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Wisata yang diresmikan oleh Bupati Bondowoso pada tanggal 16 Desember 2022 yang lalu, lah ini mampu menjadi primadona kebanggaan masyarakat Kabupaten Bondowoso, teman-teman. Yuk kita lihat bagaimana apa saja ya, setelah di kunjungan sebelumnya. Lah ini kolam arus dan beberapa wahana masih belum selesai. Yalah, kita akan melihat ini seperti apa kondisi terkini pada bulan Oktober 2023, teman-teman. Cukup hanya dengan membayar Rp10.000, teman-teman bisa sudah menikmati berbagai wahana yang ada di Navara Waterpark. Setelah ini, posisi sebelah kanan dari pintu masuk ada tempat untuk penyewaan ban. Ya, terdapat lapangan juga untuk melakukan outbound biasanya. Ya, ada dari anak sekolahan maupun dari perusahaan-perusahaan sekitarnya, teman-teman. Nah ini setelah pintu masuk kita disuguhi dengan tulisan wisata Navara Waterpark. Nah ini banyak sekali pengunjung yang berswafoto di tulisan ini, teman-teman. Nah, kita akan bergeser ke arah kanan ya. Nah ini perlu saya informasikan bahwa kolam arus di wisata Navara Waterpark ini sudah dioperasikan, sudah selesai ya, teman-teman. Nah ini dia kunjungan yang saya lakukan ini pada hari libur ya. Hari libur namun di sore hari, karena memang saya memang mengambil di sore hari agar tidak terlalu ramai. Dan ini adalah dia wahana water slide ya. Ada beberapa water slide di situ. Nah, ini adalah titik untuk memutari kolam arus, teman-teman ya. Tepatnya berada di samping kanan water slide. Nah, nanti kita akan mencoba wahana water slide ya, teman-teman. Nah, ini kita akan lurus saja tepatnya di bawah water slide ya. Nah, ini ada kolam yang pertama, kolam untuk remaja ya. Oh, ya cukup ramai walaupun sore hari pada hari libur, teman-teman. Ya. Tuh. Nah, teman-teman di sini bisa menyewa ban ya, baik single maupun double. Nah, seperti yang saya lakukan ini waktu itu menyewa ban double ya, cukup membayar Rp25.000 namun dengan jaminan KTP. Nah ini nanti ketika selesai berenang tinggal dikembalikan saja bannya, setelah itu akan diminta atau dikembalikan KTP-nya, teman-teman. Nah ini adalah kolam kedua ya, untuk anak-anak. Nah ini kita akan melewati jembatan. Nah ini jembatan mirip sekali yang ada di Jepang ya, teman-teman. Nah, ini dia kolam anak ya. Ada wahana mainannya juga di bagian tengah. Ini mohon maaf, ini videonya agak sedikit melawan matahari ya, jadi kurang begitu jelas, teman-teman. Yuk kita akan bergeser kembali ke kolam balita. Nah ini dia teman-teman ya, kolam arusnya. Tadi titik permulaannya seperti yang saya jelaskan di awal. Nanti kita akan coba menikmati kolam arus, teman-teman. Nah ini di atas kolam arus, di samping kolam anak-anak ya. Ini sudah tersedia panggung ini yang bisa
digunakan nanti misal ada kegiatan tahun baruan atau dan sebagainya, nah itu bisa menggunakan panggung. Nah ini adalah kolam untuk balita ya, tingginya juga tidak terlalu tinggi. Di sini juga ada beberapa patung ikan koi ya, yang menambah keindahan kolam balita tersebut. Ini kolam arusnya teman-teman. Sebelumnya di kunjungan saya yang lalu, nah ini masih belum selesai kolam arusnya ya. Namun saat ini kunjungan saya di bulan Oktober, nah ini pengunjung sudah bisa menikmati kolam arus yang ada di Navara Waterpark. Nah ini di sebelah kirinya juga ada tempat-tempat duduk ya, yang pengunjung bisa menunggu sanak familinya yang berenang. Nah di sebelah sini, tepat di sampingnya adalah kantin Navara. Nah di sini ada minuman, ada makanan, dan tentunya gorengan yang sangat menggugah selera. Dan tentunya juga ya adalah pop mie yang tidak ketinggalan pastinya yang berada di kolam renang. Wah itu dia teman-teman, banyak sekali yang ingin menikmati wahana water slide-nya ya. Yuk kita nikmati saja kolam arus, kita akan muteri dari titik awal teman-teman. Nah itu di sebelah kiri ya, tampak penyewaan ban ya. Nih, ini dia adalah kolam arusnya. Awas tegangan listrik dilarang memanjat di tepi kolam arus. Lah itu ya, agar diperhatikan ya teman-teman, karena memang kolam arusnya itu menggunakan aliran listrik untuk membuat daya dorongnya ya. Tuh ya. Nah, tidak ada salahnya ini, khususnya warga Kabupaten Bondowoso ya. Mungkin hanya bermodalkan tiket dan bensin saja ya. Nah, di sini juga ada patung-patung hewan. Lah ini anak kecil apabila berenang di kolam arus ini sangat senang sekali teman-teman. Tuh ya, terdapat juga ini buaya-buaya ya, replika buaya. Wah, tentunya sangat menarik pengunjung untuk menikmati atau berwahana air di Navara Waterpark. Ya, sangat indah sekali, hanya dengan Rp10.000 teman-teman sudah bisa menikmati wisata air yang sangat indah dan nyaman ini teman-teman. Nah ini saya sudah kembali di titik awal untuk menikmati kolam arus ya, tepatnya itu berada di water slide-nya patung udang sepertinya teman-teman. I love Navara. Lah ini di balik tulisan I love Navara ini sepertinya kalau tidak salah ada mini zoo yang sampai saat ini masih dalam tahap proses pembangunan teman-teman. Nah, nanti saya akan berkunjung kembali ketika mini zoo-nya kalau nggak salah yang dibangun itu sudah selesai. Nah ini saya menikmati water slide yang tidak terlalu tinggi ini memang ya. Ada juga patung ikan lumba-lumba. Wah ini anak kecil teman-teman ya, sangat bahagia sekali nih. Nah ini water slide yang bagian tengah ya, tidak terlalu tinggi, bisa digunakan menggunakan ban atau tidak. Lepaskan teriakan di saat berseluncur untuk menghilangkan kepanikan. Nah ini adalah water slide yang tertinggi yang berada di Navara Waterpark teman-teman. Nah ini pengunjung menggunakan ban double ya. Nah ini adalah kondisi Navara Waterpark dari ketinggian. Lah itu ya, yang paling sebelah kiri adalah kolam dewasa yang sampai saat ini masih dalam tahap proses pembangunan teman-teman. Nantinya di Navara ini akan ada 4 ya, 4 kolam dewasa, remaja, anak-anak, dan balita. Yuk kita nikmati saja nih water slide yang paling tinggi. Di Navara juga terdapat patung singa ya, yang mirip dengan patung Merlion yang ada di Singapura teman-teman. Nah ini kolam remaja ini
Memang luasannya cukup luas ya, jadi bisa menampung banyak ini pengunjung teman-teman. Ini dia water slide-nya lah teman-teman yang memang mengunjungi ya wisata Navara, jangan lupa untuk menikmati water slide-nya yang ada di sini. Ini dia. Ya, itulah dia teman-teman ya. Kondisi terkini wisata air Navara Waterpark yang berada di Kabupaten Bondowoso tentunya dapat menjadi pilihan alternatif wisata ya, khususnya warga Bondowoso maupun warga kabupaten sekitarnya ya, yang ingin menikmati wisata air bisa mengunjungi wisata Navara Waterpark yang berada di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Jangan lupa kunjungi Navara Waterpark teman-teman. Sampai di sini dulu video saya, jangan lupa tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat buat teman-teman semuanya.